Ada yang kita simpan, ku menuju ke depan. Dosa-dosa kalian semua bakal diampun. Kamu akan pulangkan Imam Bushari setiap satu jam. Aku akan bunuh dua orang tebusan. Kamu kawan aku mana? Saya tak tahu. Dan saya lihat kamu kata balang di luar sana. Kita aman? Belum. Kita tak kompromi dengan pengganas. Kita ada pendirian. Bukan sebab kawan aku, Zul. Tapi 200 orang lagi yang kita kena fikir. Kita tak boleh nego dengan psycho macam ni. Okay, plan kita macam mana? Dah sedia, Dato. Hantar unit kita masuk sekarang. Jauh hitam ke jauh putih. Kami sudah sampai ke sini. Kenapa atas takdir Tuhan, aku yang berdiri, kau yang melutut. Filem Polis Evo ni, dia gabungan daripada tiga production kan? Ah, yang pastinya aku nampak tadi salah satu production tu Astro Show. Ya. Yeah. Rasa yang Astro Show buat keluar filem dia memang meletup lah biasanya. Black Flag. Kan? Ah, Black Flag. Black Flag. Tapi pengarah dia lain sudah. Ah. Ya. Pengarah dia lain sudah. Show kalau kita tengokkan daripada yang Polis Evo 1 dengan Polis Evo 2 tak ada kesinambungan pun. Yang apa tu? Dia kalau pertama dia Polis Evo 2 ni macam munafik kamu pascal dia. Ya. Kan? So, ada yang punya sama. Evo 2 ni syirik-syirik sikit. Ya. Yang samanya cuma pelakon dua orang tu je lah. Macam dia punya untuk dia lain. Ada para buja. Liza dengan saya ni sel. Asal buja pula. Siapa buja? Kalau dia tukar nama filem pun tak ada masalah ni. Masih juga boleh buat filem sebab pengarah tukar. Pelakon jelah sama dua orang. Siapa pengarahnya? Satu dua sama juga. Apa tu? aku tak sabar nak tengok yang Raline Shah. Raline Shah. Sama tak nak tengok. Saya tidak sabar untuk nak tengok ni. Sing Design. Empat semua neraka dia cakap. Empat mula neraka. Aku rasa Raline Shah sendiri ni pun dapat tarik ramai penonton. Dari Indonesia. Bukan daripada Malaysia lah. Daripada luar negara sekali pun. Tiga buah pula. Lepas tu trailer dia tadi lawa betul. Ya macam dia kena action dia. Dia banyak tembak-tembak. Dan sepanjang tu saya rasa dia mungkin CGI real. Dia memang mimpi dia tadi kan. Real. Rasa dia real punya letupan sebab memang betul-betul nampak natural dia punya. Dia pun dia tak pakai yang apa pelindung tu yang apa? Ini macam mana ada maksud lawak ke? Alah, yang dia punya lawak. Kalau ada Zizan tu adalah lawaknya. Serius dah? Ada bahkan Zizan. Tapi berdasarkan trailer ni, dia memang ambil point. Dia akan ambil point dia. Aksi. Dan yang lepas ni apa akan jadi begitu. Dia tidak akan bagi tengok yang sinografi dia. Sinematografi dia tu. Sinematografi dia tu. Audio and everything else is good lah. Tempat dia shooting ni mana? Ada pulau. Dia macam dekat pantai. Yang Polis Evo 1 tu pasal orang Terengganu kan? Dia cakap Terengganu juga. Zizan dia apa? Dia bawa watak dia dari yang Polis Evo 1 tu. Ya, watak dia Terengganu tapi tempat yang apa? Yang latar tempat dia tu lah. Ya, latar tempat tu. Yang tengok daripada senarai pelakon ni ada juga yang pelakon-pelakon tambahan dia ni. Orang ternama macam Syafinah Swip.
Safi Jikan, Hairul Azrin. Hairul Azrin tu Pascal ke? Ya, Pascal. Mesti sebab tu. Dia punya ding. Pelakon semua kencang-kencang. Lelaki kan? Kalau pelakon kencang, cerita mesti kencang kan? Era Fazira pula tadi. Lama tak tengok. Last tengok dia berlakon dengan Awi. Hai. Dia tak timbang pula. Oh ya. Ada main sia-sia tu. Gerak. Tapi itulah tahun ni aku rasa macam genre cerita macam ni banyak dah keluar. Macam Pascal, Operasi X. Lepas tu keluar lagi Polisi Ibu. Macam mungkin terlampau klise jugalah. Sebab kan orang Malaysia minat-minat begitu. Jadi mungkin orang minat orang Malaysia tu untuk tengok lagi benda macam begini. Dia ada message lah. Message. Aku rasa mesti Polisi Ibu dua ni ada plot twist dia kan. Dan tengok ustaz tu yang baik. Iya. Sistem yang jahat. Daripada trailer filem Police Evo ni banyak menampakkan aksi-aksi climax ataupun konflik cerita ni lah. Tak tunjuk secara kronologi di mana bermula daripada tahan terus naik. Dia start dengan terus dekat climax sampailah akhir trailer. Mungkinlah tu salah satu cara dia untuk tarik penonton. Orang tengok, wow, aksi menarik semua ni. Orang datang tengok. Tapi kronologi cerita dia masih tak jelas lah dalam trailer. Membuatkan orang tanya-tanya, mungkin orang akan pergi untuk menonton filem Polisi Ibu 2 ni. Jangan lupa follow Facebook kami iaitu Created Art Studio. Subscribe YouTube and follow Twitter Created Art Studio. Okay. Dan jangan lupa follow IG kami juga iaitu Created Art Studio. Jom pergi tengok Polisi Ibu 2. Jom.